Arabiya lughatul Qur'ani, Kamaliya lughatul Qur'ani, Yurjami kulli ustadin wa talibin, Kalamun bi lughatil Arabiyati, Kalamun bi hari ajlil mahaba, Li rasulillahi nabi rahmah, Man kakalam bi niyatil ibadah, Tahasola minam, huruf itu abata saja. Contoh kalimah baitun dan bahaba. Contoh shibe jumlah fil madrasati. Jumlah ja'al ustad. Jumlah atau kalimah itu punya minimal pola subjek plus predikat. Shibe jumlah atau frasa menjadi subjek atau predikat.
penenda. Tak jumlahnya empat, satu huruf bagian, terkejut tak bermana. Yang kedua kalimat bagian terkecil dari bahasa yang memiliki makna. Yang ketiga syibe jumlah kumpulan kata yang sulung memiliki makna sempurna. Yang keempat jumlah itu kumpulan kata yang sudah memiliki makna sempurna. Whoa.